Mas Bro, kembali lagi dengan saya Akmal Rai di Garda 03. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah resep. Resep dari sosis bakar pedas. Nah, apa aja untuk bumbunya? Di sini ini ada saus yang sudah dicampur dengan cabai yang di blender ya. Ini untuk sausnya saya memakai saus dengan merek Del Monte Extra Hot. Jangan pakai merek yang lain karena rasanya akan beda. Dan ini ada bumbu sate. Nah, ini bumbu sate bisa beli di pasaran, nggak jadi. Dan yang ini ada kecap. Kecapnya pakai kecap ini, jangan yang lain. Semua bahan celupkan ke bumbu sate ya, celupkan ke bumbu sate ya, masukkan ke kompor. Ayamnya masukkan juga dan bumbu sate dan kita bakar. Kita tunggu dulu sampai setengah matang. Ya. Nah, selanjutnya kalau sudah setengah matang, ini kita kasihkan kecap yang kita sediakan tadi. Api sedikit kecilkan biar nggak gosong. Oke, semua sudah dikecap ya. Selanjutnya besarkan sedikit lagi apinya biar agak kering. Tunggu sampai sedikit kering. Selanjutnya kalau sudah agak kering seperti ini, tinggal kita kasih sausnya. Saus Del Monte kita kasihkan sesuai selera. Oles sampai rata ya. Jangan lupa api sedikit kecilkan. Kalau sudah rata seperti ini, api sedikit besarkan lagi ya, biar sausnya jadi hangat.
Oke Mas Bro, ini udah matang, siap kita sajikan ya. Dan ini untuk bakarnya bisa kita tambahkan mayones. Ya, sesuai selera sih, untuk mayones saya memakai merek McLevish, jangan yang lain ya.